Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaab ash-sharr wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak wa ja'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ikal amilin. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala al mu'allif al qadi 'Iyad rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin bismillah. Dalam pertemuan sebelumnya kita dari kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqin nabil mustafa masuk ke bab mu'jizat kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beliau sudah menjelaskan apa itu mu'jizat dan cema-cema secara garis besar mukjizat. Kemudian ini dalam fasal saya sebelumnya jelas akim mukjizat terkustakan di Nabi dan sekaligus kak dintuh isyarah bahwa mukjizat paling tinggi kak dintuh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim hakikatnya kemukjizatan Al-Quran orang lo bisa apa disebut dalam Al-Quran gak dintok dari banyak sisi, dari banyak segi. Cuman mana biik garis akhir secara besar beda empat cemah-cemah jenis mukjizat Al-Quran. Sepertama kita dintok tentang kebelauan debuna, tentang keindahan dan susunan maknana, tentang kefasihan, tentang kareng kesat benih kekebiasaan orang Arab. Orang Arab mulai dari zaman setelah Nabi Ismail seneng-seneng nani ke urusan asyiran, urusan mengungkapkan bahasa dengan bahasa, nyerang orang lain sebelum aperang kak jentoki ngakui serangan kalaban syiran, angalem kalaban syiran, arayu kalaban syiran, kalaban syiran berlain semacam kebiasaan mereka. Bahkan mereka, orang Arab itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mempunyai daya ingat seluar biasa kuat. Jadi kelakuan mereka nguannya biasa iran, ngiding diberin di kagabai tibi. Lo tahu maca tak tahu nulis, jika saya beri tulisan tak tahu, jika saya beri bacaan tak tahu. Maka eko caki, ummi, Nabi Muhammad ummi, ummat tu ummatan ummi. Saya maksud umat ummi, kiki di zaman jahiliyah. Ki waktu nah awal kan Nabi, tapi mana Nabi dalam cara nah berbahasa, berkhutbah akan cuman orang lain nikah kemampuan nikah di atas segala bahasa. Tapi ketika datang Al-Quran dan diberiin, maka mereka gak dintoh melihat sumber ini bukan dari manusia, dari kebelawan, keijazan, kefasohaan benda semacam. Semungkin membahas sisi yang kedua dari bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Al-wajhu tsani min i'jazihi ay i'jazil Al-Qur'an suratu nadhmihil ajib. Bentuk kemukjizatan yang kedua dari Al-Qur'an adalah ropah bentuk sosona Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Wal uslubul gharib, metode yang asing tak ekau ningi bireng Arab sebelumnya. Al-mukhalif li asalibil kalamil Arab, berbeda dengan beberapa metode cara uslub metode atau cara nak ocang reng Arab.
wa manahiji nazmiha wa nathriha, metode nazom menarik Arab ben metode nathar. Tiba de susunan tolesan nikah nazoman. Nazoman ki bahar rojas, bahar tawil, bahar basid ben seterusnya. Mana binathar ki ngak fatul qarib kesan natharnya. Cerita. Ini berbeda Al-Quran. Berbeda daripada uslub mereka. Alladhi ja'a alaihi. Sekak dimak Al-Quran datang atas kalam Arab kak itu berbeda dengan metode penulisan orang Arab. Wa waqafat maqati'u aihi. Cara nakan dek totoka ayat. Wantahat fawasilu kalimati totokkah pemisah kalimat-kalimat ilahi dakakak disaki Quran. Walam yujad qablahu wala ba'dahu nadhirun lah. Setelah Al-Quran ben sebelum Al-Quran tadak sebisa apa ndingi kala ben metode susun Al-Quran. Walastato'a ahadun mumathalata syai'in minhu. Ada orang sebisa mampu anyeropa akih kala ben Al-Quran. Bal harat fihi uquluhum, bali akal mereka kat itu menjadi posang. Wa tadallahat, akal mereka kat itu jadi elang. Dunahu ahlamuhum, wa tadallahat dunahu ahlamuhum. Selain Al-Quran atau di bawah Al-Quran, tadallahat elang pikirlah ahlam, yakni pikirlah mereka. Wa lam yahtadu ila mithlihi fi jinsi kalamihim min nathrin aw nadhmin. Mereka orang Arab tak bisa ngaulai pitotu ka angkui bisa pandah kalaban Al-Quran fi jinsi kalamihim, dalam sejenis sekalama mereka pada bahasa Arab, min nathrin baik bentuk nathar au nadhmin au tabah nadhoman au sajain au tabah sajaan au rajzin au tabah bahar rajas au syi'rin au tabah syi'ir, yani saja ka dintas sidin budina pada ko 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 ma 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin, min 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 kepik budi. Tidak sama Al-Quran. Walamma sami'a kalamahu sallallahu alaihi wasallam al-Wadid ibn al-Mughirah wa qara alaihi al-Quran raqqah faja'ahu Abu Jahlin munkiran alaihi. Qala wallahi ma minkum ahadun a'lam bil ashar minni. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha. Di rumah saya kocak selesonan. Ini kebeni syairan, ini kebeni nathar. Tapi Quran ini terkadang asaja, terkadang punten, terkadang beni syairan. Quran ini kebeni syairan. Tapi dengarannya lebih bagus daripada syairan, lebih indah. Di antara keistimewaan Al-Quran kadin itu cepat ihafal. Agar tidak benar Rasulullah. Ada orang itu bisa menghafal agar tidak Al-Quran. Nak kanak telur tahun, bisa hafal dan Quran. Faham tak faham? Kitab lain, sekapina kitab selain Al-Quran kali itu, mana bi iya falaki, berdebi kalimat silang tak elang. Apalagi bahasa Indonesia. Okay. Tapi tidak dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran di samping cepat cekak, kathratu tafallut, cepat elang. Maksudnya, buru tajambur. Apalagi dengan gulaban panjenengan buru tajambur. Dalam acara nak kita kerer orang yang hafal lagi Quran ni kah kotu hafalan kalaban qiyamul lail nak qiyamul lail ni kah ngulang dah hafalan Quran. Maka ikat itu jelas lagi ketika Walid ibn al-Mughirah, Walid ibn al-Mughirah kah itu pimpinan orang Quraisy, kafir Quraisy. Mereng dek ke ayat saya baca akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kerjat Walid ibn al-Mughirah. Tak kerjat. Anak pemita kerjat. Tak toman nemuh bahasa seindah susunan Al-Quran, segenteng kefasaan Al-Quran, kebelahan Al-Quran. Sampai yang tadi bi Abu Jahal ngingkari dengan kaki pola akhir lah masuk Islam. Apa bahanlah keluar dari agama dan nenek moyang apa? Ini dalam kisah cerita sedih ni kan itu cuman ja'ahu Abu Jahlin mungkiran alih. Napa jangan ngulit wallahi ma minkum ahadun a'lam bil ashar minni. Demi Allah, kepi orang Arab je ada selebih pintar berkau dalam ngarang syairan. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Demi Allah, apa seita buah kibi Muhammad dia tak jarapani sama sekali kalau bersyairan. Benih syairan.
Tapi lebih baik daripada syairan dalam pendengaran bila zaman. Maka ni ke eko cakaki uslub, metode al-gharib, metode asing. Lambat dengan orang Arab, ia pun taklah nathar, ialah syairan, anazuman, arojas, asajak, dan lain semacam. Tapi tidak dengan Al-Quran. Walaupun kemudian Walid ibn al-Mughirah kata, tolong masuk Islam. Mujakib, engkau tahu nama Muhammad juga tukang seher. Tukang seher. Tapi dari bahasa itu langsung terkerecet Walid ibn al-Mughirah. Cuma ketika yang tarik kakek, pola lagi belakang keluar dari agama nenek moyang, baru mujakib. Wa khabarihi wa fi khabarihi al-akhir akhar hina jama quraishan inda huduril mausim wa qala inna wufudal arabi taridu fajmi'u fihi ra'yan la yukadzibu ba'dukum ba'dha faqalu naqulu kahin qala wallahi ma huwa bikahin ma huwa bi zamzamatihi wala san'ihi zamzama ya tentang gakina sautun khafiyun la yakadu yufham suara kene saya para taib ya. Dalam hadis lain dari Walid ibn al-Mughirah itu maqampul Quraisy inda hudril mausim nalakan hadir mausim mausim itu musim haji. Jadi mulai lambat ni sejak Nabi Ibrahim kan haji terus berlanjut walaupun praktek keluar dari agama Islam pada berhalana awukuf tak nang nang Arafah katilah lambat Nabi Ibrahim mohon menyala labbaik ketika ioba sampai pada Lata Uzza dan semacam. Mausim bakun mausim Rasulullah dalam mausim yani orang suku Arab diantara dari Madinah dari kampung mereka bakun haji bentawa bakun haji masuk dekah Arab akhirnya apa polong kepi orang Quraisy kenapa saya koca inna wufudal Arab taridu rombongan orang Arab para datang ada nak kena ada musim hajian para datang fa ajma'u fihi ra'yan la yukadzibu ba'dukum ba'dha mun dayamayu sepakat ke pisitung pendapat tentang Muhammad ajmi'u mapok makompol ban ke fihi tentang Muhammad ra'yan dak pendapat la yukadzibu ba'dukum ba'dha sesitung kesitung tak ale cek kaki ngoja ikabale ada rumah Muhammad dia apa ikabale akila apa ikabale jabok jin apa ikabale orang butuh apa ikabale sepenting bahasa situ. Pala kau cak, kila je lah kila kapi bahasa. Fakolu, mereka ngocak dari rombongan saya berpolong dari orang-orang Quraisy Arab ketika. Nak kulu kahin, kembali tukon, tukon. Qala wallahi ma huwa bikahin, ma huwa bi zamzamati wala sanyahi. Walid ngocak, billahi, cek jauh namun ke tukon. Napa saya berdapat bin Nabi Muhammad tentang Quran diri ya. Nah, Nabi Muhammad nak kira dakwah ni kan macam ayat ni petaki ayat Al-Quran. Tak sesuai kalau ben suara nak dukun nalai kerana bermantra. Kan dukun ni kan mantra maka zamzamah manana sautun khafiyun la yakadu yufham. Dia remah. Mungkin mbah dukun biasa nanti. Dari wala saj'ihi tak sesuai kalau ben saj'an lagu nak dukun. Ia mende qalu majnun. Ayo tapi yang orang-orang saya kumpul mundai mayu kepada kita qala huwa ma huwa bi majnun jang walid mundai kau cak kira lok masuk akal aja tak kira Nabi Muhammad celinga wala bi khanqihi wala waswasatihi khanq ai kan itu jelas aki mungkin khan akati orang tapi cekal ngareng kira ni ka posang gelisah belai semacam orang mana bi cekel kan itu kan posang ni ke posang ngareng kila orang ke cek genteng orang ke tenang orang ke tak posang ngareng kila tak ngaseng capok gudeun ngareng kila qalu fa naqulu syair mendai kepada Muhammad itu kan syair qala ma huwa bi syair ajib ni tukang syair qad arafna syi'ra kullahu kita semua orang Arab lah tahu tentang syair rajzahu lagu rajza hazjahu lagu hazza nika kampi nika nyamana nyamana okay bahar nyamana bahar bahar nika benda bahar wafir bahar rajaz benda bahar basit nika mabsut nika bahar basit alqab wa qaridahu wa mabsutahu wa maqbudahu nika pelajari nang kamma benda okay khusus dalam ilmu kita tentang ngaji bahar nih kita.
Kita tahu kapi siiran saya bentuk roja, siiran saya bentuk hasas, belain sama aja. Basit makbul. Mahu bisyair. Aji tak sesuai bentukan siir. Rek Arab tahu kapi tentang siir. Qalu fa naqulu sahir. Mun dia ayu kepada Muhammad dia tukang sihir. Qala ma huwa bisahir wala nafthihi wala aqdihi. Aji tak rupa ni bentukan sihir, tak pada bentukan sihir. Baik nafth nikah, rentu korsir, nyerok biasa nafth. Wala aqdihi tak lek na lek. Oh, patung itu ale ikan kui malay tak dengan nyabang kan di antara negara yang datang sihir. Tak sesuai bentukan sihir. Nabi Muhammad karena paling gendeng orang, paling cemper orang, paling tenang orang. Kila orang ngepi tentang Nabi Muhammad. Mayu mau capri, kebeli ada rumah pandang Arab ni datang. Bingung lah dengan orang Quraisy. Qalu, fama taqulu. Mereka mah ngocak ngepi ke Walid. Walid dia paling tua, paling alim, paling tukang sihir. Munda ni keder macam sambian. Qala ma antum biqailin min hadha sya'an illa wa ana a'rifu annahu batil. Walid kocak, apa saya kekocak bibaan ke piria? Engkau je tahu cak je salah, batin. Wa inna aqrabal qawli annahu sahir. Tapi saya paling semak dekat dari kepi bahasa saya kocak bibaan jib, mayuh lah kepada tukang sihir bayi. Nabi Muhammad kepada sahir. Fa innahu sihrun yufarriqu bainal mar'i wa ibnihi wal mar'i wa akhihi wal mar'i wa zawjihi wal mar'i wa ashiratihi fatafarraqu. Karena ayat saya baca Nabi Muhammad dia mepesa mi kocak tukang sihir karena bisa mepesa orang ben anak mepesa orang ben tretan ya kan situ Islam situ ngah kafir maksudnya ni mepesa orang ben bini nah ben laki nah ben bini nah mepesa orang ben keluarga nah sepakat okey lah kita ngocak kita tukang sihir fata faruku akhirnya orang-orang Quraisy searapat di arapat bagaimana menanggulangi Nabi Muhammad nikah sepakat ngebelah tukang sihir wa jalasu ala subul yuhadzirunan nas tunjuk nak mikir jalan ni kan lah musim haji nenang makenga enga enga Muhammad tukang sihir yuhadzirunan nas kok matakok dak menos ni enga enga Muhammad tukang sihir fa anzalallahu taala fil walid maka Allah anurnaki tentang Walid Walid ibnul Mughirah. Allah pas nurunaki ayat gara-gara Walid sampai arempek dak ke kepina Jepang raja nah tokang Jepang raja nah ayat Allah dzarni wa man khalaqtu wahida Muhammad torot sengkok ben bi ben kok saya tetiaki orang jadi yakni Walid dalam bi ketibi depan-depan pagi Walid ibn al-Mughirah wa ja'altu lahu malan mamduda lamba dia orang ah wahida wahida nikah tak ada anak orang ah miskin bi sengkok pas epasoki wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda epa banyak anak wa mahattu lahu tamhida epa kempang rezeki. Thumma yatmu an azid aji pas terogi tero tambah boleh tero tambahan dari anak kalaban kafir kala innahu kana li ayatina anida orang dia nentang dak katang ayat Al-Quran saurhiquhu su'uda su'uda bisa kok bekal ibri beban se maruat innahu fakkara qaddar orang dia kira mikir ben ayam nyiap lagi kaku tak mau cahaya Al-Quran faqutila kaifa qaddar maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan thumma qutila kaifa qaddar lu'ina wa udhiba kaifa qaddar thumma nadhar a'ada nadhar wa tarawih dia remaja arana terawang wacana Al-Quran thumma abasa wa basa abasa yani muana merengut thumma adbar wa istakbar fastakabbur fa qala in hadha illa sihrun yu'thar ariya sihir Quran jengna in hadha illa qaulul bashar wa jar manusa sa uslihi saqar bi ko Walid ibn al-Mughirah bakal memasukkan neraka saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tadhar
tak kira etina akib bi seksaan nak kesakon dak ketaking dak ketolang lawahatan lawahatun lil bashar sengolek sengoper dak ka kole aliha 19 pada 19 malaikat ben seterusnya ni ketoron dak Walid bin Al-Mughir gara-gara nah ni kawa dharni wa man khalaqtu wahida terus kapi seksa bi Allah Subhanahu wa taala. Karena rencana Dermet terus mematahkan Al-Quran. Ekoca ding cukon lo masuk. Ekoca ding siiran lo masuk. Ekoca ding seher benda. Sepaling semak jadi ding seher kena. Makle tak fitah benda man. Waqala Utbah ibn Rabi'ah hina sami Al-Quran. Utbah ibn Rabi'ah nalaikan amiran Quran nikah jabu. Ya qawmi qad alimtum anni lam atruk syai'an illa qad alimtu wa qara'tu wa qultu. Wahai kaum, tang kaum kapi ba'anna tau kapi bahwa sakab finna Utbah, ini kan termasuk orang yang tahu maca. Engkau tahu kapi apa saya katelak bikok mari baca bikok mari tahu, engkau mari ngocak aki. Wallahi laqad samitu qawlan, wallahi ma samitu mitlahu qad. Demi Allah, engkau setiap ngiding tabuan saya sebelum tak tahu mana keding sekali bisa engkau. Ma huwa bisyi'ri wala misri wali bal kahana. Aji tabuan beni syi'ran, beni bahasa atau tukang seher, atau beni mantra atau tukang seher, beni mantra dan dukun. Ini kesehatan kau cakap Walid Utbah ibn Rabi'ah. Wa qala Nadr ibn al-Harith nahwahu. Nadr ibn al-Harith mengucapkan yang sama, bahwa Quran kan itu beda. Wa fi hadithi Islami Abi Dharrin, dalam cerita nak masuk Islam Abi Dharrin al-Ghifari. Wa wasafa akhahu Unaisan. Beliau Abi Dharrin pan mari masuk Islam anyerita aki tentang tentang cerita nak Unais. Napa ucap Abu Dharrin? Wallahi ma sami'tu bi asy'ara min akhi Unais. Demi Allah, engkau tak tahu man nemu orang pelak asyiran akan ditang cerita Unais. Laqad naqad 12 sya'iran fil jahiliyah. Unais bisa bertentangan adebat kalaban 12 tukang syair ki bahasa jahiliyah sekaligus. Bisa alaben. Ana ahaduhum, salah satu dari 12 disengko. Wa annahum talaqu ila Makkah wa ja'a ila Abi Dharr bi khabari Nabi. Situ saat Unais mangkat dak ka Makkah ki pakon Abu Dharr. Wajah ila Abi Dharr bi khabari Nabi. Pan mari tentang ke Mekka boleh-boleh eka beraki tentang mas tentang kusten Nabi Muhammad SAW. Ana cerita ada dari Abi Dharr al-Ghifari ni kesitung orang angko luar biasa. Abi Dharr al-Ghifari perampok. Mun benereng kare mah lebet erampok eka tibi. Saking pelek Abi Dharr. Erampok eka tibi mun karo orang kelem. Cepot. Situng saat ngidingi wahoan nang emekka bener reng ngaku nepi. Napa nepi artinya kon pa aku na pangeran saya tetiaki. Mereka kepi kan orang Mekka ni ke percaya dak ke badan Allah, badan pangeran. Cuman kemudian mereka musyrik kala ben banyak pangeran. Beda kon pa aku na pangeran. Esoro ale eng Unais, Unais mangkat ro tawang kok ngapa orang dak nama cerita. Mangka teng dateng acerita. Qultu fama yaqulun nas. Mundai derma orang-orang ngocak tentang Muhammad dia sehingga kau nabi dia. Qala yaqulu sya'irun kahinun sahirun. Orang-orang ngocak aja tukang sihir, dukun, tukang seher. Laqad sami'tu qaulal kahana fama huwa biqaulihim. Tapi kula biasa ngiding bahasa na tukang dukun, ternyata bahasa Nabi Muhammad lain ben bahasa tukang dukun. Walaqad wada'tuhu ala aqra'is syirif falam yaltaim wa la yaltaim ala lisan ahadin ba'di annahu syi'run bi'tan kula esab bahasa Nabi Muhammad yani Al-Qur'an dak ka tukang-tukang ahli syair tak sesuai ben syairan ben tak kira sesuai kalau ben syairan napa bisa mahdan nika wa innahu la sadiqun wa innahum la kadzibun. Muhammad dia ka orang yang jujur selecek dia kau maka mereka kocak tokang syahir kahin syahir. Ki mereka ditoh Abu Dharr al-Ghifari nikah jadi penasaran. Dan penasaran maka tibi dak ke Mekah, debak ke Mekah posa, tak teman debak dak ke Mekah, tak di oreng nang ke Mekah. Akhirah, epaki sareng Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Epaki sareng Sayyidina Ali.
kebiasaan orang Arab kak dinten mana Nabi bedo orang anyar iya terdeh iya terdeh lagi tak tanya alasan apa karena orang Arab iya jerih lambat kenapa sampean mintar kan tak ada pertanyaan sampai telur itu malam mulai telur itu malam baru dikit tanya kenapa tujuan saya mintar ke Mekah akhirnya ketemu iya terdeh dan bi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pan bareder makan boleh nyari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada ditu perpandanang dalam Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Perpan dalam kondisi menyepi karena japok boikot. Mari sekak ditu tak anu. Ya tareder boleh sampai teluar akhirnya periksaan. Nah, apa jurusan pan kula nyari orang sing aku nepi dak dikedari. Omong sekak ditu tore nono dan kula ken dak kula mangkat kada. Sampian nongok di jauh naku lapan pangkat pangkat. Lagi mon sampian afi luka, kula piaping ala aing mula debak afi luka tak kata lah kula pare peng ala aing atau nginom napa bersama aja mah. Itu orang pan afi luka, sedin ahli ni kang nginom, dekat badan nang nang terus toro. Malah tak ketemu bi orang jek kan orang sedin ahli. Ada debak dekat hai lemah, sedin Rasulullah SAW nang kali tu mah masa Islam. Wal akhbaru fi hadha sahihatun kathiratun. Banyak cerita-cerita tentang keajaiban Al-Quran ini banyak bersahih. Wal ijazu bi kulli minan nawain. Kemukjizatan dari dua salah satu dua macam. Al ijaz wal balagh bidadiha. Saya pertama, nikah fasol saya pertama, rengkes ben ka balagon. Balagon nikah genteng lafal lah esen nikah kuat ben lain semacam. Saya nomor dua al uslubul gharib. Nikah fasol saya semangken. Metode yang tidak biasa lambat ni kepada syair pada nathar dekat benih nathar juga benih syair di Quran pun uslubul qari bidati kullu wahidin min huma naw'u ijazin ala tahqiq siapa-siapa situng dari dua nikah nikah ki macam ijaz lam takdiril arabu al-ityani bihadin min huma dan Arab tak bisa mempada kalau Quran dari salah situng dua macam nikah baik dari segi kebelakonah ada bisa nandingi baik dari segi uslub metode penyusunannya juga tidak ada yang dapat menandingi idh kullu wahidin kharijin an kudratiha karena sapan-sapan kemukjizatan dari dua nikah nikah di luar kemampuan orang Arab mubayyinun li fasahatiha wa kalamiha mubayyin yakni berbeda abitai kalau ben kafasen orang Arab ben ka ocan orang Arab tapi tak bisa orang Arab dalam ijaz kebelakuan tak bisa dalam uslubul gharib kepada tak bisa wa ila hadza dhahaba ghairu wahidin min aimmatil muhaqqiqin dak kakak itu pendapat imam-imam muhaqqiq berpendapat wa dhahaba ba'dul muqtada bihim sebagian orang seetoro nika pendapat ila annal ijaz fi majmu'il balagh wal uslub bahwa kemukjizatan kak diltoh dua perkara ini kemasih itu saya tak bisa elaben biar yang Arab dengan bentuk uslub seperti itu dan kemukjizat dan kebalagon dua tapi menurut beliau muhakkikin nika lain dalam bentuk ijaz ben balaghona tak bisa dalam bentuk uslubul gharibah pada tak bisa dengar wa ta'ala dalika biqaulin tamujjuhul asma wa tanfiru minhul qulub pendapat orang seetoro orang kaya toh aku bagi alasan tapi alasan kali toh bi kopeng yo taaki wa tanfiru minhul qulub bu ate ni kalau senang dah pendapat itu ya tak terima terindah bahwasanya saya kocak mukjizat dari Al-Quran nikah dua perkara nikah masih tung baru tak bisa montung situng bisa dengan Arab enten wassuhihu ma qaddamna saya benar apa yang kami utarakan bahwa dalam bab balagona tak bisa dalam bab uslubah dengan Arab juga tak bisa wal ilmu bihadha kullihi daruratan wa qat'an mengetahui keadaan toh kapi urusan ketika keadaan toh nikah pasti jelas tak nama burung boleh etemu langsung wa man tafannana fi ulumil balagha wa arhafa khatirahu lisanuhu adabu hadis sinah lam yakhfa alaihi orang secek alim mai dalam bab lagah ben lisan ben pikir na secek paham tentang keadaan toh bahasa Arab kebiasaan anyusun bahasa Arab nikah la yakhfa alaihi tak sabar bahwa reng Arab tak bisa dalam kebelakon nah juga tak bisa dalam uslub gharib
وقد اختلف أئمة السنة في وجه أجزم عنه فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإجازه وبديء تأليفه وأسلوبه. Kemudian ulama ahli sunnah kali itu berbeda pendapat. Edadem letak kalem ketak bisa orang Arab ni kena neng segi apa dah? Saya tak bisa itu dari Al-Quran. Rata-rata ulama ahli sunnah jabu innahu mimma jumi'a fi quwwati jasad. Kumpulan dari kuat bahasa Al-Quran. Nasu'ati al-fadi, ganteng al-afalah. Husni nadmi, ganteng susunnah. Ijazi, rengkesah bahasa. Wabadi'i ta'lifihi, indana penyusunnah. Waslubihi, ben metode penyusunnah. La yasihu ayyakuna fi maqduril bashar. Sakab pindahkan itu tak mungkin beda dengan kekuatan manusia. Wa annahu min babil khawariki. Benkan itu termasuk perkara al-khawarik, nyalenta dari kemampuan manusia. Al-mumtani'ati an aqdaril khalqi, sekecekke dari kekuatan manusia, makhluk. Alaiha ingat sekali, sekhawarik. Ka'ihya il-mauta pada ben maudi mati. Tak kira pada manusia bisa maudi reng mati. Mauta, jama' dari mayitun. Wa qalbil aso, ngoba tongkat hati olah. Wa tasbihil aso, kerikil batokene bisa pengocak mau subhanallah. Pada pas dek, pada mukjizat, pada lo bisa manusia apa di Al-Quran, apa di kalimat, siapa di kalimat Al-Quran di dalam gentengah lafalah, di dalam kuwatah lafalah, di dalam bagus sesosona, di dalam ringkesah lafalah, di dalam bagus seanyosan dan seterusnya. Tetapi pada mukjizat. وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر. Menurut Abu Hasan, lahum Allah alam Abu Hasan misalnya, bahwa mana bi'e dalam anyusan kalimat nikah, konganglah manusia kak dintuh mampu, wa yakduruhum Allah alaihi bi Allah apa mampu manusia terhadap alam kita. Tapi walakin nahu lam yakun hadza, tapi bi Allah tak ada siapa bisa. Jak saking bi Allah apa bisa, yang kimakum jak saking bi Allah apa bisa, yang bisa maksudnya. Jadi maksudnya manusia pada dasarnya bisa, kan bi Allah apa mukjiz, apa i'jaz, apa tak bisa. Kaki agak baik kata Quran. Jadi kita pendapat tentang ikat itu. Wala yakunu bentak kira benda. Famanahum Allahu hadza wa ajjasahum anhu bi Allah cekka pada orang yang bisa mengerti ayat Quran dan bi Allah apa apas. Intina cang seadaan ni ketak kira bisa lah kalau di luar kemampuan manusia. Menurut Abu Hasan di dalam kemampuan manusia kan bi Allah cabut kemampuan. Ya kira intina lah tak mampu kapi. Wa qala bihi jamatun min asbihi. Banyak golongan dari ashabah Abul Hasan ada bu agit pendapat beliau. Wa ala thariqah ini atas dua jalan kak dinto perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah sama napa nikaki mampu pada manusia kena cabut napa lakala manusia tak ada si mampu kan ku agak baik ketika dinto fa ajzul arabi anhu thabitun kalemahan orang Arab kan ku mapada kalaban Al-Qur'an nikah jelas tetap. Wa iqamatul hujjati alaihim mimma yasu'a yakuna fi madrul bashar wa tahaddihim bi ayyatu bi mithli qati'un na wa iqamatul hujjati alaihim mimma yasu'a yakuna fi madrul bashar ban terlaksanan hujjah bagi mereka bahwa nikah di luar kemampuan manusia wa tahaddihim ditantang mereka bi ayyatu bi mithli kan kui madatang sepadan Al-Qur'an qati'un nikah mesti. Wahyu ablagu fit ta'jiz wa ahra bit taqri' wal ihtijaj bimaji'i basharin mithlihim bi syai'in lam yasqudratil bashar lazimun. Kadin to lebih banget dalam ma'apes deka orang Arab etang-tang mayu gudu fira bimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mithli etang-tang bi Quran ada bisa wal ihtijaj bimaji'i basharin mithlihim bi syai'in laysa bi qudratil bashar lazimun. Kahocce bahwa tidak manusia sebisa madatang akati Al-Quran nikah maste. Wa huwa abharu ayatin wa aqma'u dalalatin wa ala kulli ka'din tetan paling padengah tanda ben paling madiyem mah petotu bahwa Al-Quran tidak bisa nandingi
karena ada tak ada permintaan langsung dari Quran. Wa ala kulli hal, secara garis besar, fama atau fi dzalika bima qalin, mereka tidak bisa madateng ocak, bal sabaru alal jala'i, bahkan mereka sabar maka tak kocak tak bisa kebaik, mereka sabar alal jala'i. Al jala'i itu al khuruj minal balad, keluar dari tisana. Wal qatli, sabar ibadah wa tajarru ka sadis sigar, mereka nginum dakah gelas-gelas nak karak ini untuk liban keenaan. Ada bisa, intinya ada bisa orang Arab Quraisy, Arab jahiliyah nikah atau kapi sampai makan nanti agak banyak itu. Wa kanu min syumukhil anfi, mereka orang-orang setakabur wa ibadatid dhaimi, pada makna takabur. Bihaitsu la yu'thiruna dhalika ikhtiyaran wa la yardanuhu illa tirara, mereka tak milih dak Al-Qur'an, tak ridho kecuali yang terpaksa. Wa illa fal mu'aradatu law kanat min qudarihim wa syughli biha ahwanu alaihim, wa illa anantang dak Al-Qur'an mulakar di dalam kemampuan mereka. Ini kan lebih gampang dari mereka, lebih enteng ke mereka, tak usah tertireng enah, kocak, tang-tang, tak bisa anu. Cak saking ngelakarlah mampu, ialah kebaik penandingi Quran, tapi tak mampu. Wa asra'u bin najih, lebih cepat sukses. Wa qat'il udhri, amka udhur. Wa ifhamil khusmi, madiyam moso ladaihim, bagi mereka Arab. Tapi mereka tak mampu, jadi tak bisa kebaik akati Quran. Wa hum mimman lahum qudratun alal kalam, mereka orang yang sebisa ngocak. Wa qudratun fil ma'rifati bihi li jamil adam, mereka mampu. Wa qudratun ban orang yang seetoro adalah pengawningan tentang bahasa. Ika di sekapin menus, mereka lekala kebay panutan adalah pelaka ngocak, tapi mereka tidak mampu. Wa ma minhum illa man jahada jahdahu wa stanfada ma'indahu fi ikhfa'i dhuhri wa idfa'i nurihi, sebisa ikhlakobi mereka hanya berusaha keangkui masamar padeng Al-Quran dan mapadam menolak Al-Quran. Cuman lo bisa mapadam menolak Al-Quran. Fama jalau fi dhalika khabiatan min banati syifaim wala atau binutfatin min mu'inim yamihim ma'atulil abad wa kathratil adad wa tadhuril walid wa ma walad bal ablasu wa ma nabasu wa muni wa fangqadahu fahadhani na'uni min ijazihim. Fama jalau fi dhalika khabiatan min banati syifai, mereka tak bisa mapadang napa se'e kasamaraki dari colok banati banati syifahim, anak ang colok, anak bini colok ki ocak. Walau atau binutfati wala atau binutfati min mu'in miyahim atulil amat, lanceng nak potong ada bisa. Wa kathratil adad, banyan bitongan tak bisa. Wa tadahuril walid wa ma walad, pak ben anak kapi patang tolong tak ada saya mampu anak dengan Al-Quran. Bal ablasu fama nabasu, mereka tak bisa. Fama nabasu ay fama takallama, mereka tak bisa ngocak. Wa muniu, hanya bisa ecek fangkoto peke mereka dari bisa agama nanding Al-Quran. Fahadani na'ani min ijazik, dua macam kat itu dari macam mu'jizat Al-Quran. Tapi macam saya pertama, dalam segi ijaz ben balaghonah, ada orang Arab bisa nandingi padahal kebiasaan orang. Dari segi uslubah, metode penyusunannya, nikah syair benni, nikah nathar benni, ini kan lebih indah daripada syair bersama jemaah. Karena itu juga tidak bisa orang Arab. Ala kulli hal, entang-entang bi Allah. Kenapa ada Allah anantang? Ini dalam ayat sebelumnya. Allah anantang sepertama, in am yakulu naftarah kul fa'tu bi surati mithli wa ta'u man istatatum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mithli. Qul la intamin insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadhal Qur'an. Qul fa'tu bi asyid suari mithli muftarayat. Dan seterusnya ada mampu tantangan. Jadi bentuk kemukjizatan dua kita sebut. Kemudian ini kesan nomor telok tentang esena, tentang esena, tentang cerita-cerita lembab, cerita-cerita sepekan datang, cerita-cerita gaib ni ke kebenda dalam Al-Quran. Terus makin tentang segi sainnya jeling Al-Quran berbicara sain. Al-Quran benni syairan, Al-Quran benni ilmu,
ilmu modern atau benih tentang teknologi, benih tentang sains Al-Qur'an ni kampun pedoman odi. La kulihal edalem mungkin Dr. Zakir Naik termasuk orang yang meneliti tentang tidak ada kesalahan dalam Al-Qur'an sampai dan nikah sekian persen lo EKO ni tentang keistimewaan sains masalah sains sains nikah kita teknologi teknologi. Kemudian setelah Al-Quran, saya berdoa selama dua, kita ada yang tahu.